bikin program. Iya, benar. Jadi programnya bukan hanya ujungnya, apa? Iya. Jadi prinsipnya itu semua anggota BMDCI wajib terampil drifting, slalom. Benar. Jadi ada orang, iya. Coaching kliniknya ya, Pak. Itu kelebihannya. Ini ujungnya. Apa nih pendidikan? Pendidikan itu bukan cuma di kelas, tapi pendidikan. Pendidikan sebagai drifter yang bagus. Saya buat justru pemerintah lewat ini itu memberikan pendidikan gratis kepada semua pengemudi motor mobil. Bukan hanya bisa lulus SIM ASINC. Begitu dia lulus SIM ASINC, maka ini memberikan pendidikan tambahan keterampilan tanpa bayar. Mulai dari defensif kan? Nah, defensif langsung itu terus tanpa bayar. Nanti gimana cari uangnya? Mudah lah itu mah. Misalkan ya, nanti kedepannya setiap dealer yang jual mobil, maka dia wajib memberikan fasilitas pendidikan. Helmnya oke, tapi juga pendidikannya, nah gitu programnya. Benar. Gitu. Ide-nya bagus banget. Terus yang kedua asuransi. Asuransinya. Asuransi itu kalau nggak banyak kecelakaan, dia untungnya besar. Gitu. Kalau mati berarti kalau hanya luka berapa? Jadi ya, itu aja dia bisa untung. Jadi harusnya asuransi invest juga ke pendidikan driver, iya. Memperkecil statistik ya, Pak. Betul. Jadi itu ujungnya justru yang output outcome tertingginya adalah mengurangi kecelakaan lalu lintas. Gitu lah judulnya ujungnya. Kalau semua terampil, yakin deh. Bayangin kalau semua bikers nih motor bisa apa namanya freestyle. Oh iya. Wah, iya. Dia menghindari juga kecelakaan itu. Benar. Gitu loh. Ya kan? Benar. Itu program yang kita sinergikan sama sama. Jangan ngomong dulu, waduh nanti biayanya. Nah, kalau ngomong biaya berhenti kita udah. Yang penting safety-nya nomor satu sebenarnya lebih bagus. Ya. Asuransi akan untung dia. Ya kan setahun yang mati 25.000 kan selama ini. Iya. 30.000. Dengan pendidikan itu hanya 10.000. Jangan untung dong. Benar. Enggak harus biayai sekian banyak itu. Gitu loh. Jadi ada ini. Jelas. Terus ujungnya apa? BMCCI mendukung program pemerintah yang rangka lalu lintas. Wah, banyak programnya kan. Kita kabupaten ya. Ada tempat latihan. Benar. Gitu loh. Benar. Menyiapkan siapa instrukturnya? Sama-sama. Iya, benar. Dengan polres tempat. Nanti sertifikatnya polisi setempat dengan pelatihnya. Helm ini ya? Boleh. Helmnya si Pak D nih.
gede tuker tadi. Harusnya keluar gitu ya? Iya. Lagi aja, Pak. Iya.